حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد yang kedua Mikail Hijri kata musalli rahimahullahu ta'ala malaikat yang kedua yang wajib diketahui atas jalan tafsir Mikail ataupun Mikal dua nama kan satu Mikail ataupun dipanggil Mikal malaikat Mikail antara ketua malaikat yang wajib diketahui dengan jalan tafsir dia kata Allah memberi dua tugas kepada Mikail. Jadi Mikail ni makhluk Allah yang dijadikan daripada nur dan dia ada kerja bukan duduk saja. Dia ada kerja dia. Seperti mana malaikat Jibril ada kerja, Mikail pun ada kerja juga. Mengikut satu pendapat ulama sebut dalam kitab Durrussamin. Dia kata Jibril ni turun kepada Nabi ni sebanyak 24,000 kali. Turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 24,000 kali. Setengah riwayat kata 100,000 kali. Jadi itu kerja Jibril. Mikail pun ada kerja juga. Dia sebut di sini Allah memberi dua tugas. Allah Ta'ala bagi dekat Mikail ni dua kerja. Dia kata yang pertama untuk mengatur segala sesuatu berhubung dengan memberi rezeki kepada hamba-Nya, hamba Allah. Jadi yang pertama kerja Mikail ni dia atur segala pekerjaan yang bersangkut paut dengan rezeki. Dia yang atur. Kan bermakna dia yang letak. Dia yang letak di sini, di sini, di sini lah tu kerja. Kan? Itu kerja Mikail. Maknanya mengatur segala rezeki. Rezeki-rezeki ni kan, makna dia sesuatu yang diambil manfaat sebagai rezeki. Sesuatu yang kita ambil manfaat rezeki. Sama ada yang kita ambil manfaat tadi tu binatang. Kalau hari ni pula kita kata mesin ni. Kita ambil manfaat dengan mesin. Orang panggil rezeki lah tu. Dan rezeki yang kita ambil manfaat, sesuatu yang diambil manfaat. Cuma rezeki ni dia ada dua kategori. Satu dipanggil rezeki zahir, yang kedua dipanggil rezeki batin. Yang kita duk pulung tu zahir, hak batin tak pulung lah. Dia duk pulung hak zahir tu, orang panggil makan minum. Dan rezeki batin tu ilmu, hikmah. Setengah ulama kata amal, amal tu rezeki batin. Tapi kalau hari ni tengok hak duk pulau rezeki zahir ke rezeki batin? Rezeki zahir ya duk pulau. Sampai tak mengaji, kan? Sampai tak sembahyang 24 jam, 24 jam kerja mampu. Sampai tak tahu periang apa ni periang. Sampai tak tahu periang mampu lah. Ni tengok manusia akhir zaman. Bukan tak beri kerja. Tapi kerja tu rezeki tu, tu kata kalau syok kan. Kalau cerita zaman Bani Israel lah. Ada seorang pemuda ni kerja dia curi ke kapal. Kerja dia curi ke kapal mayat. Mayat baru mati ha dia projek. Dia projek curi ke kapal. Dah. Kalau kita taubat dah. Jadi takut tu. Kok kubur pun tak pergi, tambah lagi curi ke kapal. Ni dia kerja dia curi ke kapal. Berani tu. Dalam dia duduk curi-curi ke kapal tu. Sampailah satu masa Allah Ta'ala beri hidayah. Kita ringkas cerita panjang kita tu. Dapat hidayah, berhenti curi ke kapal. Bertobat. Bila bertobat tu dia jumpa lah seorang Tok Guru. Jadi Tok Guru tanya, mu ni kerja dulu duduk curi ke kapal ni. Lepas tu dia kata macam mana saya bertobat. Cuma saya nak tanya Tok Guru satu soalan. Selama saya duduk curi ke kapal, kata, mayat yang saya ambil ke kapal semua data tu tak tahu kiblat. Dia kata pasal apa mayat yang saya ambil ke kapal semua data tak tahu lagi. Naik tu.
bila kita nak rubuh mayat, rubuh dalam dia lahat, kita akan tala dada mayat arah kiblat. Tapi masa dia curi tu, dia tengok banyak mayat yang dia ambil, dia kata ni dada pusing kot lain. Takkan orang pergi pusing dalam kubur? Oh, dia tanya Tok Guru, pasal apa tu? Oh, Tok Guru kata tu antara sebab dada terpaling daripada arah kiblat ni kerana syok masalah rezeki. Oh, jangan terbang main. Syok masalah rezeki ni boleh menyebabkan dada terpaling daripada kiblat. Dulu pun masa arwah Atih ada benda dia sebut tu. Dia kata syok rezeki tu yang masa mula-mula masuk pondok bersama. Nak kerja apa? Nak kerja pondok. Nak kerja apa? Sijil, pom, tak ada. Oh, dulu mula-mula masuk pondok. Dia kata nak kerja apa? Pondok, tak ada apa? Dan kita pun, oh, mu'ah-mu'ah juga. Betul juga ni. Tidak, pergi. Dan kita duduk syok tu. Dan rezeki tu. Tu dia sebut tu. Mikael, rezeki ni daripada Allah. Dia tahu lah. Dia suruh malaikat dia Mikael tu atur rezeki. Sebab tu rezeki kita, rezeki kita lah. Rezeki orang, rezeki orang. Dia tak ambil, dia orang beri kita lah. Cuma kadang-kadang ni melalui. Nak dapat kita, dia beri kawan tu. Kawan tu yang beri kita, melalui dia sebab lah. Hakikat sebenar tu daripada Allah. Aku tu kena yakin. Kan, rezeki milik Allah. Cuma yang kita duk puluh sebut tadi lah, rezeki zahir. Kan, tu yang sampai tak mahu mengaji, tak mampu puluh kerja tu, tak kaya pun. Kan, duk puluh kerja siang malam, 24 jam kerja. Kan, tak boleh bawa orang tengok kau susah ke dah. Tengok orang tu hak sekadar mana dia boleh. Kita kata yang mengatur ni, bak rezeki ni, Mikail, di atas suruhan Allah. Jadi dia lah tukang tabur kan. Sebab tu dia pagi-pagi tu. Kalau dulu kata naumatus subhi tamna'ur rizqa. Kalau orang mengaji seluruh harap dulu, dia ada kitab mahfuzah. Kenapa? Salah satun turisu salah satan. Ingat lagi ya, zaman arwah Ustaz Dalik tu. Antara kalam dalam mahfuzah dia sebut naumatus subhi tamna'ur rizqa. Tidur selepas subuh menegah rezeki. Sebab tu dia waktu pagi ni, sengah riwayat kata malaikat Mikail ni dia tabu rezeki. Lepas subuh dia tabu. Lepas subuh kita semayang subuh pagi dah kerja. Ni duduk tidur kerah lagi. Tak pakai boleh. Pakai duduk kerah gitu. Betul tak betul nak matu sebeh hitam nak urut skor tu. Kalau duduk di pondok memang nampak. Dan berlepas subuh pergi tidur, orang panggil kenduri, ban kamu. Sebab time tu orang panggil kenduri. Kita pergi tidur, pakai tak boleh tu. Tu menegah rezeki. Kena bangun awal. Bila duduk awal kat surau, orang lalu mari surau. Pagi-pagi tu. Panggil kenduri, you bawa. Masuk nama kita dulu kan. Tidak kamu ni, tidur. Lepas tu cerita rezeki, Zohir. Tidur lepas subuh, mencegah rezeki. Atau rezeki zahir lah. Rezeki batin, ilmu, amal, hikmah. Kena cari lah. Sebab tu dia kena bagi balance lah. Rezeki dunia pun ambil, hak zahir pun puluh, hak batin pun puluh. Baru kena hidup. Jadi yang mengatur pekerjaan rezeki ni, ialah Mikail. Jadi wajib beriman. Bukan setakat tu nama saja tak jadi deh. Dia kena tahu dia kerja dia. Itu yang pertama kerja dia. Dan yang keduanya, pekerjaan Mikail, perkara-perkara kemakmuran bumi. Kesuburan bumi dan kesuburannya bumi seperti menurunkan hujan dan mengatur perjalanan angin. Ini pun kerja dia juga. Jenis subur ni, bumi ni jadi subur, turun hujan kan? Kerja dia, Mikail. Dia menurun, yang menurunkan hujan Allah. Tapi dia yang buat kerja. Kan? Orang panggil Mikail. Sebab tu dia yatuh bumi kan, subur kan. Cuma hari ni, dia pasal banyak sangat maksiat kan. Bila banyak sangat maksiat, Allah Ta'ala tarik berkat bumi tu. Sebab tu hari ni tengok. Kan? Kebanyakan bumi kering kontang tu. Disebabkan tangan-tangan manusia yang buat maksiat lah. Kalau zaman dulu kan subur bumi. Tu dia akan mari juga subuh bumi ni bila zaman Nabi Isa, zaman Imam Mahdi. Subuh
Kalau kata Imam Mahdi dengan Nabi Isa ni antara sebab bagi subur bumi. Berkat lah. Ini pekerjaan yang akan diuruskan oleh Mikail. Dua kerja, ingat kan? Menurunkan hujan dan mengatur perjalanan angin. Angin nak lalu ke mana, ke mana, dia tahu. Kita tu lah, nampak angin tu. Cuma kita tengok, orang panggil berani. Dia yang atur Mikail, atau malaikat yang kedua. Dan malaikat yang ketiga, Israfil. Kita masuk tentang malaikat yang ketiga, ketua malaikat yang ketiga yang dipanggil Israfil. Allah beri tugas kepada Israfil untuk meniup sangkakala. Kerja dia meniup sangkakala di hari yang akhir sekali bagi dunia. Dan sebab tu dalam hadis riwayat Abi Sa'id Al-Khudri, boleh semak dalam kitab Bahrul Mazi jilid 16 15 boleh tengok berkenaan dengan hadis yang mengatakan tiup sangkakala. Dan orang panggil tanduk. Sebab tu daripada Sa'id Al-Khudri dan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kaifa an'amu wa sahibul qarni qad intaqamal qarna wa tamaa izna mata yu'maru bin nafkhi fayanfukhu. Dia kata au kama qala, hadis riwayat Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi kata bagaimana aku nak bernikmat. Nabi kata lagu mana, kalau bahasa kita kan, lagu mana aku nak segenok, Nabi kata. Lagu mana takkan aku nak segenok-segenok. Sedangkan tuan tanduk, wasohibul korni, tuan yang pegang tanduk tu, kodim takoma, sungguh telah meletak di mulutnya korna akan tanduk. Nabi kata aku nak segenok sangat hidup dunia ni. Ni tahu tak, tuan anak tiuk tu, dia ambil dah. Peniup tu tanduk otak ni mulut lah. Bermakna dia kata, mata yu'maru bin nafkhi, bila mana disuruh dengan tiup, fayang fuhu, maka meniup dia. Ha, jadi dia letak di sini, kira dia duduk ready eh. Allah Ta'ala kata tiup. Sebab tu dia sebut dalam kitab Kashful Ghammah, karangan terjemahan Syekh Daud Al-Fattani. Kornun-kornun tu, tanduk tu dia lebih besar daripada langit dan bumi. Tuhan kata tanduk tu lebih besar daripada langit dan bumi, dan dia ada lubang tu. Tanduk tu dia ada lubang. Setiap lubang tu, dia mewakili setiap roh, setiap nyawa. Tak kira lah semut ke, kan, tungau ke, yang ada nyawa semua dia mewakili. Tu kornun tu. Jadi dia letak di mulut tu. Kita nak senok sangat. Wah, pergi gelepau. Tak ada nak tobat. Tak ada mulut. Itu bagi Qadim Taqoma. Sebut dalam hadis Bahrul Mazi. Takut lagi pandai-pandai apa. Kan? Dibuka kacau sendiri. Dalam kitab Bahrul Mazi, jilid 15-16. Karangan Syekh Idris Marbawi. Dulu Abu Hati baca Bahrul Mazi. Dan ada jilid pertama, jilid kedua kan. Dia ada 22 jilid. Pakai tak baca tu. 22 jilid pakai pakai dak. Khas tebal ni pun pakai lepa gitu. 22 jilid. Dia ada macam-macam bab dalam tu. Kita tengok hadis riwayat Sa'id Al-Khudri. Dia sebut, lepas tu bila Nabi sebut hadis tu, kata Abi Hurairah, faka'anna zalika saqalu ala ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi sebut hadis ni, jadi sahabat dia dengar-dengar jadi susah hati. Jadi macam, payah juga ni, pasal tanduk duduk di mulut lah. Nabi sebut, bila Nabi sebut benda ni, pastilah. Jadi bila sahabat dengar, berasa di hati lah. Pakcik, nikah dah ni. Tebal ni, pakcik. Dia tiuk ke lepak pun. Kan? Bermakna kita duduk tunggu, sahabat Nabi pun jadi, jadi itulah. Jadi bila jadi lagu tu, Nabi kata faqala, maka bersabda Nabi lahum, bagi mereka itu sahabat, qulu, kata oleh sekalian kamu, hasbunallahu wa ni'mal wakil, allahi tawakkalna. Nabi suruh banyak sebut ni. Bila berasa suhati duk cari jodoh tak jumpa-jumpa je. Baik, baca ni. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa 'alallahi tawakkalna. Nabi
Hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Oh, Nabi ajar sahabat dia. Kalau susah hati apa macam ni? Kita susah hati menyanyi. Bengkak dulu. Orang susah hati baca zikir ke apa, kita menyanyi. Korok serabuk lah. Dia kena banyak macam ni. Tu Nabi ajar kepada sahabat dia. Sebab tu kita nak lebih-lebih senang. Tengok apa? Sebab tu dia sebut kan. Dia duduk berhati tu, duduk tengok di arah. Sebab arahan tu akan mari daripada arash. Dan tu ada pihak arash. Bukan Allah Ta'ala duduk di arah. Cuma arahan tu dia akan mari melalui pihak arah. Jadi dia duduk berhati ikut arah tu. Bila kita nampak saja lampu, hijau, mau tiup lalu. Bila dia tiup tu, tu dipanggil nafkhatul fana. Tiupan. Dan dia akan sebut di sini. Manakala sangkakala itu ditiup buat kali pertama. Bila ditiup pada kali yang pertama dipanggil nafkhatul fana. Fana ni binasa lah. Dia kata hancur lebur dan binasalah dunia ini dengan segala isinya, isi dunia. Oh, bila bunyi tiup tu saja habis kecoh dunia. Tu gunung ganas akan diangkat kan oleh malaikat Jibril, akan dihempuk menjadi debu. Tu gunung lang boleh tengok gila lah ni. Esok dekat kiamat ni tiup lah, kalau dah hakik gunung tu dah pok itu jadi debu lah. Langit tu, kita kata langit gugur macam siling gugur. Bumi ni bergulung tu. Oh, Alhamdulillah. Masa dipanggil nafkhatul fana. Tiupan untuk membinasakan. Oh, ni kata kiamat tu mari esok tu dengan tiupan yang pertama ni terkejut habis tu. Nafkhatul fana. Lebur habis. Sebab tu mengikut pendapat Imam Suyuti kan. Dia kata umur dunia ni 7,000 tahun. Kira-kira jadi 7,140 tahun. Jadi dalam 140 tahun tu akan berlaku alamat kiamat yang besar-besar. Bermana muncul Imam Mahdi, keluar Dajjal, turun Nabi Isa dalam masa 140 tahun. Dan ini dah cukup dah 7,000. Kajian ulama buat tu cukup dah 7,000. Bermana sekarang ni kita duduk dalam tahun 140. Dalam 140 tahun ni akan berlaku segala benda. Orang panggil apa? Kalau kita sebut alamat-alamat yang besar tentang kiamat. Bermakna dalam masa ni, tahu lama mana. Saya pernah ceritakan, saya jumpa dulu ada seorang doktor tu, dia jenis orang ada duit. Bila ada duit ni melancong jauh-jauh lah, pergi Syria, pergi Yaman tu. Oh, dia sebut, dia kata dia pernah jumpa salah seorang ulama Syria, dia kata. Kan, ulama Syria tu kata Imam Mahdi masa dia jumpa tu, berumur 28 tahun. Bila Imam Mahdi berumur 28 tahun, dia akan muncul, tahu kata dia Imam Mahdi, bila umur 40. Bermakna 28 nak pergi 40, nak bawa naik. Yang tu memang. Pulung mesti. Ni amalan pun tak ada apa ni. Obat dosa pun tak ni. Muncul Imam Mahdi, kenapa? Bermakna kalau 28 tahun, berapa tahun ni? Nak cukup umur dia 40. Kata ulama Syria, bermakna dia sudah ada Imam Mahdi. Cuma dia takkan zahir selagi dia tak cukup umur 40. Kalau kita 28, 12 tahun. 30, 40. Dah lah, aje. Cari jodoh. Tak ada nak cari beri. Itu bayang-bayang. Bergerak. Kebun motong tak habis tu. Hak buka-buka dah, buka utah kan. Ada separuh yang tak buka, buka cepat. Takut tak ada. Itu bayang-bayang. Hak buat tobat, buat tobat cepat. Mari tak ada apa, buat apa. Alamak besar. Lepas pada muncul Imam Mahdi, dia akan memerintah tak lama. Tengok dalam Bahru Mazi juga dia sebut, paling lama 9 tahun ke bawah. Nabi sebut 9, 7, 5, 3. 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun, paling lama. Mungkin boleh jadi 3 tahun. Mungkin boleh jadi 7 tahun. Paling lama 9 tahun. Lepas pada Imam Mahdi, Dajjal. Masa Dajjal ni berat kan? Kok masa Imam Mahdi tu kita ada dan lagi dah bagi masa Dajjal. Alhamdulillah. Cerita dia. Atau nafkhatul ba'si ni selepas muncul Imam Mahdi. Dia akan tiup sangkakala mematikan semua benda yang ada di dalam dunia. Isi dunia hancur ni. Termasuklah nu si kita kata langit dan bumi hancur kecuali
benda-benda makhluk yang Allah Ta'ala tak beri binasa. Yang ni semua binasa. Hebat cara mana pun habis. Ha, tu panggil nafkhatul fana. Ni kerja Israfil. Hari itu habislah alam dunia. Timbul alam akhirat. Bila kata dia tiup tu bermakna dunia tak ada. Itu yang diubahkan. Setengah riwayat kata padang mahsyar ialah padang Arafah hari ini. Padang Arafah tu akan diubah menjadi padang mahsyar. Itu alam lain tu. Dan ni padang Arafah ni alam dunia lagi. Dia akan diubah padang Arafah tu menjadi padang mahsyar. Ha, tu dah masuk alam akhirat. Sebab tu orang duduk dalam kubur ni bukan alam akhirat, tu alam barzakh. Alam di antara dunia akhirat, dia duduk tengah-tengah. Lu mari satu alam lagi dipanggil alam akhirat. Bila nak mari tu? Bila tiupan sakakala yang pertama berlaku, ha, masuk alam tu lah. Kita duduk tunggu kan. Tu panggil tiupan. Jadi jangan tunggu sampai orang tiup dah buruk kelang kabur. Lamin lah. Kan, kalau nak bertaubat daripada dosa, nak buat kebajikan lah ni. Jangan duk tangguh. Duk kena tipu gitu. Sebab tu dalam kitab Minhajul Abidin, kalau kita nak tu, kita ni kan, jenis hati gelak ke, cerah lagi hati tu, dia kata mudah lah. Dia kata dosa ni dia menggelakkan hati. Tanda hati gelak, kita tak rasa bahaya dosa. Kata Imam Al-Jami. Tak berasa apa. Bermakna kalau kita tengok dosa ni kita tak rasa takut. Ha, tu tanda hati gelak tu. Sebab tu kita lami tengok, "Ish, aku buat dosa ni tak rasa apa, tak rasa takut buat dosa." Bermakna hati gelak. Sebab tu kita tengok hari ni macam mana kita. Kan pasal dia masa tu kau duk marilah. Nak pergi ke arah tu tengok fitnah. Allahuakbar. Kan kau ni kan baca metro kan. Ustaz tu kena hukum gantung kan. Oh, kena hukum gantung tu. Kita baca cerita sebenar tentang ustaz tu. Dia kata bukan dia duk buh lapar lah. Bukan duk cekik budak tu. Cuma dia ikat tangan, bukan ikat belakang. Sebab khabar dia mengaruk sungguh. Dia nak duit je. Tu kata kadang-kadang tengok kan. Sebab tu Nabi kata al-fitnah tu asyaddu minal khat. Fitnah tu lebih besar daripada membunuh. Sampai kena kawan tu, ha. Dia pergi jumpa pak angkat budak tu. Budak ni mak dia tak ada dah, tak belah dah. Jadi pak angkat dia belah budak. Korga angkat. Dia kata budak ni bagus kan, tapi bila dia masuk asrama jadi buat. Ha, tu yang kemuncak buah dah tu, dia curi duit RM7 tu. Bila dia curi RM7 tu, ustaz tu pegang soal-soal dia, dia mengakulah dia ambil. Jadi ustaz tu masuk dalam pejabat, bukan dalam rumah dia. Tulis dalam itu rumah. Kodan dia nak tulis. Oh, kita pulang beli tak kira. Bali duk kacau. Kena ustaz ni teruk terlalu. Lepas tu dia tulis ustaz tu panas tu. Tulis lah benda ni. Dia tulis ustaz. Ustaz bunuh orang. Okay. Dia benda ni tau. Dia nak beri orang jadi syok tau. Baca tu jadi. Oh, cerita sensasi. Itu kerja dia. Tapi kalau dia buat benda fitnah lagu tu. Oh, dia tanggung dosa aku mati tu. Tak tulis tu. Tak. Ngecek tengok. Oi. Sebab tu dia tu relax lah. Ya. Mereka kata, kena tak apa. Kan? Oh, kena zolim. Oh, nak cek dulu kita jangan pacar masuk kabar. Ngaruk pun. Kan? Kena betul. Nah, betul bola. Mesti tepatnya bola. Kalau kalah, memang betul kalah. Dia tak bahumnya. Lain pada tu tak boleh harap langsung. Kita betul. Kan? Baca segenap-segenap boleh. Ya. Kan? Tengok jadi lagu tu. Kita pun duk baca soal kabar. Cerita betul. Tanya cerita sebenar tu dia. Kalau contohlah kita pun kata, jahat ustaz ni. Padahal cerita tak betul. Guna. Sebab tu kena selidik kenapa dulu. Cerita hukum mati kan. Tak pasal-pasal. Oh, kena bunuh gitu. Kena gantung sampai mati. Berat. Sebab tu kalau kata kita contohlah. Kalau kata buat betul kan. Kita kata buat cara Islam lah. Cara kaedah hukum Islam tu. Kalau bunuh, bunuh dia tiga kategori. Bunuh dengan sengaja. Bunuh yang menyerupai sengaja. Bunuh tersalah. Ha, duduk sekarang ni, ustaz ni duduk kategori mana? Bunuh sengaja kan? Tak masuk dengan sengaja. Ha, dia kena tengok kategori itu. So, kalau Islam, adil. Kemah. Tapi bila bukan Islam, tak adil. Kan? Tak tahu lagu mana cerita. Taklah mati free itu.
Kan? Sebab tu kalau Islam tengok, kalau kata orang bunuh kita, waris kita, kita mati lah. Kita kata orang bunuh, keturunan kita mati dengan sengaja bunuh. Jadi kita ada hak nak bunuh balik pun boleh. Kalau tak mau bunuh balik, minta diat. Diat pula dia tengok kategori pula, mukhaffafah mughallazah. Dan ni orang bunuh, contohlah adik kita kena bunuh dengan orang, dapat tangkap. Ha, orang yang bunuh adik kita, okey lah ni kita nak bunuh balik dia boleh. Islam tak ada masalah. Tapi kita tak mau bunuh, kita suruh dia bayar denda. Sebab kalau bunuh habis lah cerita dia, membunuh kau bunuh habis. Memang kita tak salah, tapi kalau kita nak tu minta 500 ribu. Pasal dia kira unta, 100 ekor unta, 3 kategori. Bukan satu jenis unta tu. Unta 30 ekor jenis ni, 30 ekor lagi jenis macam ni, 30 ekor lagi jenis macam ni. Mereka kena bayar. Dia mughallazah. Dalam masa kita kata sekian-sekian, dia tak pergi tempoh. Pasal mughallazah. Itu Islam ni. Paling-paling tak ada 500 ribu. Bukan kita nak kata 500 ribu tu ganti nyawa. Sekurang-kurangnya mu dapat duit tu, mu bolehlah buat benda ni. Kalau mu tak mau bunuh kan? Tu, adil. Dia tak bunuh. Dah gatung. Zoleh nak mampu. Kan, gatung sakit tu. Terik lah. Dia gatung lima. Eh, oh, tapi kena minum tunggu siap-siap. Lagi kerah tu. Kata ku ajar lah. Eh, kau mana sakit tu, seksa tu. Mak tu nak mati tu, seksa. Eh, nah, pancung lain pula. Eh, nah, kena, ish, cerita dia. Macam-macam tu tenang kan. Akhir zaman, sebelum nak jadi benda-benda gini. Sebelum kita nak jumpa tiupan yang pertama tu, dia mari fitnah macam-macam. Eh, nah, kita tengok hari ni, Allah, tu lah. Cerita dia. Eh, macam-macam benda berlaku lah. Okey, tu orang panggil tiupan yang pertama. Dia panggil nafkhatul fana. Habis ya, habis alam dunia. Dia akan mari alam akhirat. Manakala sangkakala itu ditiup buat kali yang kedua, dia akan tiup pula kali yang kedua. Ya, kerja Israfil. Dia kata hidup semua segala makhluk yang telah hancur. Yang ni dipanggil nafkhatul baksi. Tadi nafkhatul fana, tiupan untuk membinasakan tiap-tiap sesuatu. Dia akan tiup kali yang kedua, dipanggil tiupan untuk menghidupkan. Baksi-baksi itu bangkit daripada kubur bakit habis. Ha, ni tiupan orang panggil nafkhatul baksi. Dan mula-mula sekali orang yang akan bangkit Israfil, kan? Pasal dia tukar tiup. Faham tak? Ha, dia jadi dia tukar tiup, takkan dia bangkitlah nak tiup pula. Bermakna Allah Ta'ala akan bangkitkan Israfil dulu. Ha, jadi bila bangkit dia akan tiup kali yang kedua. Bila dia tiup kali yang kedua akan bangkit. Yang pertama sekali ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia orang pertama bangkit. Eh, lepas tu segala nabi-nabi yang lain, segala malaikat bangkit. Lepas dah habis bangkit orang hebat-hebat ni, akan bangkit pula manusia yang ada nama Muhammad dan Ahmad di depan. Ha, tu kelebihan lah. Orang ada nama Muhammad dengan Ahmad. Sebut tu, bermakna dia akan bangkit selepas daripada orang boleh bangkit semua hebat-hebat ni. Ha, mereka akan bangkit Muhammad ataupun Ahmad di depan kerana berkat nama Nabi. Ha, sebab tu antara hak ayah terhadap anak letak nama molek-molek sikit. Oh, ni buh nama mengaku. Duk kira arti. Oh, bengkak tu. Kan, buh nama. Uish. Buh nama molek-molek tu kewajipan tu. Seorang ayah kepada anak. Kalau kewajipan anak pula, dia ada juga kewajipan anak terhadap ayah. Sebab tu bila ayah kita, contohlah kita buat kan, duduk duda lama. Mak kita meninggal lama, jadi ayah kita nak lagi menikah. Ha, kewajipan kita tu cari jodoh lagi. Ni kita lagi kata orang tua, kata eh. Tua nak mampu, pulung tau. Bengongnya nak. Tu kata anak tak kena Melayu, mengaji tidur. Sebab tu dia kewajipan anak tau, cari. Orang tua dia tak kata, oh aku nak menikah, aku nak menikah. Takkan yang kata gitu. Mesti dia cover-cover sikit. Cuma kita lah anak tu kena pandai. Epak tak berasa lah. Kok mung lah. Dia akan cakap itu lah. Tapi sebenarnya dia latih. Cepat sikit cari. Betul tak? Dia akan cakap itu. Asal dia akan cover orang tua. Kewajipan tu. Kita nak sebut tadi kewajipan bapak dengan ayah kepada nak letak nama tu. Pasal orang yang nak bakit kubur tu Muhammad kan. Nak letak nama Muhammad dulu. Lepas tu nak pulang kain kubur tu. Nak pulang ataupun Ahmad. Dulu-dulu tu. Letak nama tu. Ha, sumpah lah tadi. Anak
kan, kewajipan dia terhadap ibu bapa. Sebab tu pak dia, dia tak boleh beri zakat ke pak dia walau pak dia miskin. Pasal dia dalam kategori pak ni, dia wajib anak tanggung. Anak wajib tanggung ibu bapa. Bermakna dia tak boleh beri zakat, dia wajib tanggung nafkah ibu bapa. Sebab tu kena mengaji bapak tu. Kan, nah ni kadang-kadang tak reti duk kata pak dia macam dah kawan nak nikah beri ya. Kan. Tapi kita kata pak tak ingat ke mak lah. Sebab dia teringat makmu dia nak nikah lain tu. Kalau dia tak teringat makmu dia tak nikah lain ni. Faham tak? Kadang-kadang dia susah kan dia seorang. Kita bukan nak kelik selalu kan. Beri ya. Kan, cari beri. Ha, cari kalau kata pak ada lah seorang pak 50 lebih. Dia senyap dia tak mahu tu. Pak ada 30 lebih. Eh, tak apa kan? Ha, dia nak lah. Dia nak muda tu. Dia buat pemung lah. Lebih kurang lah. Ha, pandai-pandai lah. Itu kewajipan. Kena berhati dek. Ha, saya nak cerita ni maknanya nafkhatul ba'si tu. Bangkit kali yang kedua tu. Sebab tu kalau tengok dalam kitab Durratun Nasih tu. Bangkit daripada kubur ni masing-masing kelakuan tu. Ha, sebut dalam kitab Durratun Nasih tu. Umat Nabi dia bangkit daripada kubur 12 sah. Dia ada 12 barisan. 12 barisan ni, barisan yang pertama bangkit daripada kubur tak ada tangan, tak ada kaki. Ha, laisa yadan wala yarjilan, tidak ada dua tangan dan tidak ada dua kaki. Bangkit daripada kubur tidak bertangan, tidak berkaki. Kalau istilah hari ni, OKU lah. Orang panggil orang kurang upaya. Tak ada tangan, tak ada kaki. Nak buat apa, nak berjalan lah. Ngesok lah. Siapa dia tu? Golongan yang bangkit daripada kubur tak ada tangan, tak ada kaki, sebut dalam hadis, itulah golongan yang menyakiti jiran. Boleh semak dalam kitab Durratun Nasih ini. Kan, dalam bab dia kata bangkit daripada kubur, ada dua golongan, 12 golongan manusia. Bangkit daripada kubur ni masa tiupan baksi ni, bila dia tiup bangkit daripada kubur, tengok tujuh tak ada tangan, tak ada kaki. Pasal apa? Duduk di dunia dulu menyakiti jiran. Oh, duk suka menyakiti jiran sebelah. Macam-macam lah dia duk buat. Itu golongan yang pertama. Ada golongan yang kedua disebut Nabi akan diubah rupa menjadi khinzir, babi. Bakit daripada kubur bukan rupa manusia, rupa babi. Siapa dia golongan yang tubik rupa babi? Orang yang meninggalkan semayang. Itu bakit pada kubur. Babi berasa nak pergi dekat lah. Kalau kita dah tengok babi, mari ikut nak pergi dekat lah. Aku ingat dulu, ni bola daripada cong tu. Tengah nak bola, babi masuk. Bertegabur kau ni. Babi masuk pada cong. Standard lah. Ha, bukan dekat keruh. Ha, dia, babi mari. Dia mahu tengok babi. Bila babi luka, dia lari ikut dan dia. Kebetulan kami duk main bola, dia lari ikut pada cong. Takkan nak kerah situ. Bertegabur lagi habis. Ha, dia cerita babi ni orang nak pergi dekat tak pun. Ni membakit pada kubur rupa babi. Orang nak pergi dekat pun. Mikir. Ni orang yang meninggalkan semayang akan diubah rupa menjadi babi. Sebut dalam Durratun Nasih, golongan yang kedua bakit pada kubur. Dia ada 12 golongan tu. Panjanglah cerita dia tu. Semua kita nak sebut kata setiap orang bila ditiup nafkhatul ba'si ni bakit tu. Tengok keadaan. Masa mu mati tu lagu pula. Mu mati dalam keadaan baik, bakit dalam keadaan baik. Mu mati dalam keadaan teruk, bakit dalam keadaan teruk. Ha, sebab tu kita takut dengan benda tu. Kan benda pasti. Bukan benda ni betul ke tak. Ha? Ni benda pasti akan berlaku. Kat siapa? Wallahu a'lam. Kena ingat. Tu dia. Hidup semula segala makhluk yang telah hancur dan mati. Tadi dia tiup kali pertama tu mati, hancur lupa habis. Ya? Lepas tu dia tiup kali yang kedua ni, hancur lupa tadi, jadi balik. Hancur lupa tu jadi balik. Untuk menghadapi perbicaraan di hadapan Rabbul Alamin di padang mahsyar. Tujuan dia bakit ni supaya dihisap amalan kita. Sebab tu kita nak buat kebajikan tu niat ikhlas balik-balik, takut esok tak dapat apa. Kan? Sebab dia nak hisap amalan ni Allah Ta'ala nak bayar, syarat dia ikhlas. Walaupun kita mengaji sat 15 minit ke 20 minit kan, kita buat kebajikan ni sikit je, tapi ikhlas dibayar. Pasal di hadapan Allah, dia nak kira ni semua amalan yang kita buat ni. Termasuk juga amalan kejahatan tu. Sebab kita ni belum takut bukan jadi golongan yang masuk syurga tanpa hisab. Dia ada juga umat Nabi yang masuk syurga tak kena kira amalan. Ada.
Dan ketua dia Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia bos. Dia antara umat Nabi yang masuk syurga tanpa hisab. Hisab maksud dia, dia tak tengok amalannya. Dan dia tak melalui azab, dia masuk terus syurga. 70 ribu umat Nabi, sebut dalam hadis, 70 ribu umat Nabi masuk syurga tanpa hisab. Kita confirm masuk syurga apa hisab? Tengok muka masjid macam apa. Hisab berat kamu. Jumaat pun tak pergi. Hisab mu teruk sekali kamu. Ku kata mu kena rimbuk, pecah pala. Kan? Mu Jumaat tak pergi, semayang tak pergi, mengaji tak ada. Nak masuk syurga tanpa hisab. Sorry ya. Tengok amalan dulu. Saidina Abu Bakar, Nabi kata, ambil iman dia, tuan cerita, ambil iman dia, timbang dengan semua iman umat ni, berat dia. Mu tak ada mana? Pasal malam ngaji, pasal malam dulu. Ngaji pasal malam, tak ada lawan dah. Tambah nak masuk syurga tanpa hisab. Sembang dia. Aku pun belum tentu ni. Tapi kita minta, kalau boleh jadi golongan yang masuk syurga tanpa hisab tu, alhamdulillah. Padahlah Saidina Abu Bakar amalan dia lebih mana? Hebat tak hebat Saidina Abu Bakar? Kan? Oh, tak ada lah. Semua beri Allah dan Rasul. Apa sahaja Rasul, hak tu lah. Nabi kata hak tu, hak tu lah. Kita umur, Nabi kata hak tu, hak tu. Mikir dulu. Kan? Nabi kata jangan buat benda ni haram. Oh, mikir dulu. Ish. Ish, sayang lah. Ha, Allah. Kalau sahabat Nabi, Nabi kata haram, tinggal dulu. Kalau kita hari ni, air ketung, berani tengah. Kok buahi air ketung? Kawan sini, jemur tu. Buahi air ketung. Nabi kata haram tu. Nabi kata, haram tu. Masa jauh. Tentu mu nak masuk syurga tanpa hisap. Maupat lah tu. Tak boleh kita lah. Pasal dia kena tinggal tengok pokok. Semua hak Nabi sebut, hak tu tak boleh, tak boleh. Walaupun dia pun dah buat kan. Kan masa tu ayat haram Allah, masa tu dia boleh minum Allah ni. Bila tu ayat kata haram Allah tu tinggal cuah tu. Lalah tu juga. Kita boleh. Kalau Nabi kata ni haram ni, oh tak mau tu. Boleh. Buat juga. Tak boleh macam juga ke Malaysia. Mungkin lah. Haa, tak tu dia. Tapi, ni di hadapan Allah SWT pada masyarakat. Teruk. Bermakna kita ready siap. Nak jadi golongan yang macam mana? Sebab tu kalau Saidina Umar, orang yang pertama terima buku sebelah kanan. Dia contoh. Abu Bakar masuk syurga tanpa hisab. Cuma dia sebut juga dalam hadis, kalau tak salah dalam kitab Irsyadul Ibad. Dia kata ada juga manusia yang akan masuk syurga bersama dengan Abu Bakar. Kalau sekiranya di dunia ni, dia kasih Abu Bakar. Dia kasih semua ke Abu Bakar. Bermakna dia sayang semua kepada Saidina Abu Bakar. Dia akan masuk syurga bersama dengan Abu Bakar. Ada. Jadi kalau Saidina Umar pula, manusia ataupun umat Nabi yang akan terima buku sebelah kanan. Ada syurga tu. Contoh. Dan akan terima buku suratan amanah tu. Hak lagi timbang. Dia terima belah kanan. Kita confirm. Terima belah kanan. Berfikir. Uish, amalan tak cukup. Mudah-mudahan jangan jadilah golongan yang kita sebut terima buku sebelah kiri, kena azab teruk. Allah cerita dia kan akan bicara di hadapan Rabbil Alamin. Masa ni yang kita sebut itu tu lah, 7 orang saksi akan naik saksi kata kita. Masa kita di hadapan Allah ni tak ada bahun-bahun. Dia ada 7 orang saksi dah mari yang kita, dia akan naik saksi. Mungkin saya cakap banyak lah. Semua benda ni akan jadi saksi. Antara dia malaikat. Masa mewagi amalan tu, malaikat akan cerita, ni saya nampak ni, dia buat nama tu. Lepas tu anggota-anggota kita naik saksi habis. Tangan, kaki, telinga, mata, semua boleh cakap habis. Cerita kepada Allah apa yang kita tengok, apa yang kita dengar. Tangan apa yang pegang benda ni. Bagaimana? Masa tanah yang kita duduk ni, bumi yang kita pijak ni, dia naik saksi ke? Sebab tu kalau kita duduk buat maksiat atas bumi, pun tak boleh lagi lah. Bumi tu akan jadi saksi membuat maksiat atas dia. Ni kita duduk buat kebajikan, bumi akan jadi saksi kita buat kebajikan. Nah, manusia tak boleh. Bahum kuat. Kan, lagi dia buat saksi, dia kata, boleh RM50 siap. Ya benar, benar. Betul, betul, betul. Saya nampak, boleh RM50. Manusia boleh tipu. Ni tak ada.
ada siapa boleh menipu di hadapan Allah. Bila tiupan kali yang kedua, siapa yang tukar tiup? Israfil. Itu kena turut nama-nama. Dan yang keempatnya, Izrail. Izrail ni ditugaskan oleh Allah kepada Izrail untuk mengambil nyawa sesiapa yang telah sampai ajal. Ajal ni tempohan umur. Bila sampai ajal, salat waktu terbang, tak ada lagi. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dia tak tangguh walaupun satu second lambat ataupun satu second ke depan. Dia tepat bila sampai ajal. Kan dulu pernah, kalau tu kita pernah dengar cerita dulu masa Pak Tiruk ajar, dia sebut pada zaman Nabi Sulaiman kan. Zaman Nabi Sulaiman ni, seorang lelaki ni duduk tengok, dia kata Israfil, Izrail duduk tengok dia. Kan, cerita. Macam mana dia kena Israfil tu, Allah. Cuma kita nak ringkas cerita. Jadi dia duduk pada zaman Nabi Sulaiman, jadi dia nampak Izrail duduk tengok dia. Kan, Izrail tu jadi takut. Dan bila dia jadi takut, dia minta kepada Nabi Sulaiman suruh hantar dia ke negeri Baghdad. Pernah dengar cerita tu. Kan, bermakna bila dia sampai ke negeri Baghdad, malaikat Izrail cabut nyawa dulu. Sebab malaikat Izrail duduk tengok dia tu, bermakna masa dia nak sampai dah. Tapi dia ni mati di Baghdad. Dia nak duduk di sini ni. Tu yang dia tengok. Izrail kata, gimana dia ni? Duk tunggu, probably masa ditulis di Loh Mahfuz tu, dia kata dia ni akan mati di negeri Baghdad. Masa Izrail tengok dia berada di negeri mana? Bukan di Baghdad. Rupanya takdir Allah, dia tengok Izrail, dia jadi takut. Bila dia jadi takut, dia pergi jumpa Nabi Sulaiman, suruh hantar dia pergi negeri Baghdad guna angin. Masa tinggal berapa second macam ni? Bila dia naik angin tu, sampai saja negeri Baghdad, jam-jam tu. Bermakna dia memang tepat masa. Kalau tak sampai masa, tak pergi. Duduk situ pun. Dah sampai masa tu, suruh buat apa? Tu yang kadang-kadang budak-budak nak baca Yasin, gitu. Sampai masa tu. Bukan sebab Yasin nak undang. Kadang-kadang panggil orang kampung baca Yasin tak latih. Panggil orang tiga kali lagi, gitu. Bermakna sampai masa lah tu. Lagi orang kata, budak-budak bahaya. Baca Yasin mati tu. Bermakna bukan sebab tu, sebab ajal. Tempoh umur tu sampai. Berbetulan dengan baca Yasin kali yang ketiga. Bawa malik habis Yasin kali ketiga, sampai masa, nak tahu apa? Ni tak sampai masa lagi, baca sekali lagi. Nampak? Bukan kerana baca Yasin, mana kerana ajal dia sampai. Tempohan umur dia. Cuma dia tak boleh takhir, tepat. Mu tak ada lah nak buat apa. Cuma ada Tok Guru yang setengah Tok Guru ni, dia ready dah, dia tua. Kalau tak ada beri kelebihan kan, dia nak mati tu, dia dah rasa dah. Dia ni tak lama dah. Supaya Nabi ya. Nabi dah rasa dah. Sebab tu masa Nabi mula-mula sakit bulan Safar. Dan hujung bulan Safar tu Nabi sakit kepala. Dan dia rasa kau berat. Nabi minta izin isteri dia semua. Dia kata minta izin masa tu Nabi duduk di rumah Maimunah, isteri dia tu. Jadi bila dia sakit teruk, Nabi berasa dah. Dan Nabi kata minta panggil semua isteri dia, minta izin semua isteri dia, kata dia nak pergi duduk rumah Aisyah. Isteri kata kami setuju. Masa dia keluar daripada rumah Maimunah tu, Nabi dipapah oleh Abbas bin Abdul Muttalib dengan Sayyidina Ali. Bawa Nabi pergi ke rumah Aisyah. Jadi masa tu Nabi kodok tenang lah. Dia lalu, Nabi tahu lah. Sampai dia kata Izrail mari nak cabut nyawa tu. Dia kata, mau mari apa Izrail? Nak mari ni, nak menjalankan tugas. Dah sampai masa dah kan? Dia kata sampai masa tapi saya tak sanggup. Mana Jibril pun kita tengok. Jibril tak mari. Pasal apa Jibril tak mari? Dia tak sanggup tengok. Tu kata Nabi masa Israel nak cabut nyawa. Tanya dulu. Okey Muhammad, mu ready? Kalau kita tahu. Talik dulu. Mu ready tak ready? Kelepah. Kelepah. Aduh, Nabi mulia kan? Tanya dulu. Nabi mulia tak apa. Baik. Masa dia tarik, Nabi kata, sakitnya. Menangis. Nabi kata sakit tangan Nabi. Nabi kata sakitnya Izrail. Menangis. Baik tak Jibril. Kalau kita buat pemetang lah. Itu kena ingat. Tak ada juga dia. Okey, kita bertitam. Dan yang telah sampai ajal yang datang Izrail kepada Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Subhanallahi wa bihamdihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin rabbina. Allahumma shalli wa sallim ala Nuh.